Di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sebuah pabrik kerupuk ludes terbakar pada Selasa malam. Dan akibat kebakaran ini, pemilik pabrik ditaksir mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pabrik kerupuk yang terbakar berada di Kelurahan Tawang Anom, Kecamatan Magetan, Jawa Timur. Banyaknya material dari bahan yang mudah terbakar dipakai untuk pembakaran, membuat api terus membesar dan merambat hingga membakar seluruh areal pabrik. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian, usai 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Menurut pemilik pabrik, api berasal dari tungku yang sedang digunakan untuk memasak air di belakang pabrik, yang tiba-tiba membesar dan membakar pabrik termasuk oven dan kerupuk mentah. Akibat kebakaran tersebut, pemilik pabrik ditaksir mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.